Okey, di studio sekarang ni kita beri tepukan untuk Dr. So Win Si. Ya. Yeah. Hai doktor. Hello. I nak share sikitlah dengan you since you are a doctor, right? My yeah. wife tengah sakit lah sekarang dekat rumah. Sakit apa? Sakit hati tengok kita berdua. Berani tak? Berani tak? Berani. Kalau I call you sekejap lagi kena halau, you tolong tau. Okay. You jangan buat tak tahu pula. Okay. Yeah. So, Dr. So Win Si datang untuk filem terbitan Astro Show dan Global Station yang terbaru iaitu Kau Yang Satu. Sekarang ni dah berada di Pawagam? Pawagam Khamis ini, 27 Julai. Khamis ni, 27. Yeah. So, this is your first Malay movie. Yes. Berlakon dengan Aaron Aziz. Yeah. Berlakon dengan Izara. Ada Hisham lagi. Ada Hisham lagi. Dan, semua top-top. Yeah. Lepas tu you agak jahat sikit eh. Sangat jahat. Sangat jahat? Sangat jahat. I suka jahat. I betul. Sangat jahat. Saya menggoda lelaki. Menggoda. Saya jadi macam perempuan simpanan. Perempuan simpanan. Dia simpan dekat mana? Dia simpan dekat mana? Amari. Amari. Murah, murah, senang, senang nak jaga. Simpan dalam amari, nak pakai ambil keluar amari. Boleh. Okey, yeah. Cerita sikit macam mana macam mana you diorang approach you untuk terlibat sama, macam mana tu pula? Actually, filem ini di-shootkan 2 tahun yang lalu. 2 tahun lepas. Di mana bila saya dapat skrip, saya cakap, okey, watak ini akan menjejaskan imej saya. Tapi saya nak mencabar. sebab okey, sebelum ni, this is your first character yang you dapat a bit antagonist. Antagonist yang jahat. Sebelum ni pernah juga berlakon or pernah berlakon dalam drama Cina semua yang baik-baik. Semua yang baik-baik. Yeah. Tolong mak masak. Yang ini yang betul jahat ni lah. Ini memang betul jahat dan memang dia macam antagonis yang paling-paling mendalam. Paling-paling mendalamnya. Hmm. So okey, cerita sikit dalam cerita tu, the storyline about you being an okay, sebab Aaron dia jadi Taufik. Okay. Dia actually dia boyfriend I. Okay. Tapi I tak nak convert. Tapi ibu bapa dia nak Izara. Okey. So daripada itu ada cinta tiga segi, empat cinta segi. Cinta tiga segi, empat segi lah. So you try untuk terus bersama dengan Taufik. Ya. Yeah. Walaupun tak nak kahwin. Ya. Yeah. Jadi saya berjanji untuk menjadi perempuan simpanan dia. Okey. Tapi why. Taufik dengan Izara? Ha, kena tontonlah. Alahai. Baru nak murah sikit tak payah. Tak boleh korek lagi. Tak boleh korek lagi eh. Yeah. So, any orang kata stunts tak dekat? Ada. Ada? Scene saya yang ditikam. You ditikam? Sangat kejam. Alamak. You kena tonton. Tapi nasib baik you masih hidup. Sebab saya doktor. Sebab you doktor? Go answer. Tikam ambil, dia operate diri dia sendiri. Nurse, jarum. So, the whole shooting berlangsung berapa lama hari tu masa you shoot? 2 years back, about 1-2 months like that. Tapi memang director kita location banyak yang cantik. Memang director Osman Ali dia sangat teliti. Betul. Setiap macam kita karakter ada rumah masing-masing. Okay. Very nice. I ada nampak sikit lah. You ada duduk dekat kerusi macam belakang langsir macam tu. Macam sangat jahat. Tapi sangat jahat. Sangat tertarik untuk menontonnya. Sebab saya suka langsir. Saya suka langsir. Saya memang kadang-kadang hujung minggu pergi Jekyll cari langsir saja. Really? You sure? Bukan cari. Okey, nak tahu juga. Okey, your first time berlakon watak antagonist. Yeah. Sebelum-sebelum ni semua baik-baik. So, mana you dapat mood untuk jadi jahat tu? Sebenarnya, saya jadi sendiri saja. Joking. Oh, diri sendiri memang asal je. Mana you dapat, mana you tengok reference, your reference? Saya tengok banyak filem-filem antarabangsa di mana banyak yang antagonis, yang mana yang seksi-seksi scene. Sebab director kita, dia nak saya belajar untuk menggoda lelaki. Okey. Di mana, you know, behind the scene, saya memang seorang yang ulat buku saja. Ulat buku, duduk, baca, penyakit apa. Jadi, masa ini memang all out. Tapi kita ada seorang guru latih yang bagus, Alice Jurati. So, kita ada bengkel untuk lakonan. Okey. So, sekarang ni, you cakap Osman Ali dia keluarkan cara you menggoda paling dahsyat kan? Kita buat satu scene you goda I sekarang. Kita buat satu scene Kita buat satu scene Kita tengok. I duduk. Isap curut. Sudah tergoda. Okey, sedikit kata-kata untuk semua yang sedang menonton sekarang ni. Ya, sila support Kau Yang Satu di Pawagam starting 27 Julai. 27? So, 27. 27 Julai.
So kena pergi tonton dan support local production. Yes, jangan lupa guys, come on. Ada Aaron Aziz, So Win C, Izara Aisyah, Hisham Hamid, semua yang gempak-gempak. Yeah. Pastikan anda tengok 27 ni. Okay, thank you so much. Terima kasih untuk So Win C.